Koin uang kepeng berfungsi dalam pelaksanaan ritual maupun adat. Dahulu uang kepeng juga menjadi alat tukar yang sah di Bali. Bentuk fisik uang kepeng sekarang adalah terdapat huruf adat masyarakat Bali di permukaan koin tersebut. Dan uang kepeng lumrah dipergunakan sebagai sarana upacara keagamaan Hindu di Bali. Namun di tangan-tangan terampil para perajin uang kepeng di Desa Kemasan Kelungkung menjadi satu kesatuan bentuk patung unik. Mulai dari patung dewa-dewi, perahu, miniatur tempat suci, serta plakat-plakat yang dipesan secara khusus oleh pengusaha hingga kementerian. Selama kurun 13 tahun berjalan, Imade Sukmaswacita selaku pengelola dan perancang kerajinan uang kepeng, awalnya hanya digunakan untuk sarana upacara, kemudian lambat laun dicoba dibentuk menjadi kerajinan dan sarana upacara lainnya. Untuk harga kerajinan patung ini tergantung ukuran dan tingkat kesulitan pembuatannya. Satu patung harganya bisa mencapai 100 juta rupiah dengan waktu pembuatan 1 hingga 6 bulan. Satu kerajinan berupa patung Dewi Saraswati dengan ukuran tinggi setengah meter bisa menghabiskan puluhan ribu uang kepeng dengan harga jual hingga 100 juta rupiah. Untuk pemasarannya juga telah masuk ke pasar ekspor ke sejumlah negara besar seperti Jepang, Belgia, hingga Amerika. Selain untuk upacara, ini berkembang sekarang untuk kerajinan, yaitu patung-patung hiasan uang kepeng. Itu biasanya dipakai untuk souvenir, kemudian ada dari Kementerian Pariwisata juga memakai patung uang kepeng. Jadi uang kepengnya adalah dari hasil pelestarian warisan budaya Bali. Itu memang ada pesanan atau? Ya, umumnya itu pesanan, ya, di luar daripada sarana upacara. Kalau sarana upacara ya kita siapkan, baik itu alat-alat dari Bali Peselang, ada lumbung, gedong harte, Bali Gading, jukung, ada beberapa persyaratan lainnya, termasuk lukisannya. Itu ada lukisan Ardenareswari dan di atasnya itu bulan matanah, jadi lengkap untuk di Bali Peselang. Untuk bahan baku hingga saat ini pengrajin masih menggunakan bahan kuningan yang diolah dari arang bekas yang didaur ulang. Budi Krista, Kompas Dewata.